Bakti Kencana University atau Universitas Bakti Kencana membuka program penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Semenjak berdiri, Universitas Bakti Kencana memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi mandiri, unggul, dan berdaya saing demi meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menyusun beberapa misi, yaitu mengembangkan kelembagaan dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi yang mandiri dengan sistem manajemen mutu terstandarisasi nasional dan internasional. Membangun dan mengembangkan mutu pendidikan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mengoptimalkan kapasitas sivitas akademika yang kreatif dan inovatif. Serta mewujudkan entrepreneurial university yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa. Universitas Bakti Kencana memiliki kampus yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Universitas Bakti Kencana berada di Kota Bandung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Subang, Kota Mataram, Kota Serang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan juga Kota Jakarta. Di tahun selanjutnya, Universitas Bakti Kencana membuka pendaftaran untuk 11 jurusan di 4 fakultas yang terdiri dari Fakultas Farmasi dengan program studi D3 Farmasi, S1 Farmasi, dan profesi apoteker. Fakultas Ilmu Kesehatan dengan program studi yaitu D3 Kebidanan, Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi, Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, dan S1 Kesehatan Masyarakat. Fakultas Keperawatan dengan program studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan profesi nurse. Fakultas Ilmu Sosial dengan program studi S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Psikologi. Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru dibagi ke dalam 5 gelombang pendaftaran. Catat tanggalnya ya. Gelombang pertama dibuka pada tanggal 29 November hingga 31 Desember 2021. Dan ujian masuk akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2022. Gelombang kedua dibuka pada tanggal 3 Januari hingga 13 Februari 2022. Dan ujian masuknya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022. Kemudian, gelombang ketiga akan dibuka pada tanggal 14 Februari hingga 17 April 2022. Dengan tanggal ujian masuk pada 25 April 2022. Gelombang keempat akan dibuka pada tanggal 18 April hingga 19 Juni 2022. Dan ujian masuk akan dilaksanakan pada 27 Juni 2022. Gelombang terakhir, yaitu gelombang kelima, dibuka pada tanggal 20 Juni hingga 15 Agustus 2022. Ujian masuk pada gelombang terakhir ini akan dilaksanakan pada 22 Agustus 2022. Berikut adalah rangkuman tanggal-tanggal penting untuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Bakti Kencana. Informasi lebih lanjut terkait penerimaan mahasiswa baru dapat diakses melalui situs web kami di ppmb.bku.ac.id atau melalui chat WhatsApp di nomor berikut. Selain itu, jangan lupa ikuti juga media sosial kami untuk info-info terkini. Bergabunglah bersama Universitas Bakti Kencana. Bersama kita bergerak untuk meningkatkan kualitas hidup Indonesia.